Tangkar minyak berbendera Inggris yang sempat ditahan Iran pertengahan Juli lalu akan segera dilepaskan setelah menyelesaikan prosedur hukum menyusul dilepaskannya tujuh awak kapal tersebut beberapa waktu lalu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan bahwa prosedur pelepasan sedang berlangsung untuk kapal bernama Stena Impero. Hingga saat ini masih ada 16 kawak Stena Impero yang menantikan pembebasan dan Iran menangkap kapal tanker Inggris di dekat Selat Hormuz dengan tujuan pelanggaran wilayah laut. Hanya beberapa minggu setelah penyitaan kapal Iran yang dituduh membawa minyak untuk pasokan Suriah, ketegangan Inggris dan Iran mereda setelah kapal Iran akhirnya dibebaskan dari Gilbatar.